Komisi Pemilihan Umum Tabalong berikan penghargaan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Murung Pudak sebagai PPK terbaik di Tabalong. Penghargaan diberikan saat acara Malam Anugerah Ad Hoc Award dan evaluasi akhir pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong tahun 2018 pada Sabtu malam lalu. Dari 12 kecamatan di Tabalong, Kecamatan Murung Pudak dinilai sebagai PPK terbaik, mengungguli Kecamatan Tanjung yang berada di posisi kedua dan Kecamatan Pugaan yang berada di posisi ketiga. Aspek penilaian PPK terbaik meliputi pengelolaan data pemilih, verifikasi faktual, tingkat partisipasi masyarakat, pengelolaan logistik, dan dokumentasi adveterasi hukum. Ketua Komisi Pemilihan Umum Tabalong Agus Musdianur menuturkan, penghargaan kali ini adalah pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tabalong. Dengan tujuan untuk memotivasi PPK serta mengapresiasi PPK karena telah melaksanakan tugas dengan maksimal. Ya, pertama di Kabupaten Tabalong ya. Pertama di Kabupaten Tabalong, ini dan orang memotivasi PPK yang nanti melanjutkan di pemilu tahun 2019. Terakhir itu harapannya terakhir apa? Ya, harapan kita bagi seluruh PPK bekerja dengan maksimal, kemudian bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mereka harus bisa mengelola apa yang tadi ditentukan oleh KPU. Agus menambahkan, meski penyelenggaraan Pilkada Tabalong resmi dibubarkan, pihaknya beserta penyelenggara lain dihimbau dapat mengevaluasi kekurangan apa saja yang terjadi pada Pilkada lalu, sehingga nantinya siap melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 mendatang dengan sukses. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.